Makanya saudara, saya heran. Dan lagi saya pun heran saudara, katanya negara kita ini negara hukum, negara demokrasi, negara Pancasila. Mana hukum? Kamu tanya sekarang. Begitu banyak penista agama di negeri ini, mulai dari sekutil babi jahat kemarin menghina Al-Quran, sampai sekarang Sukmawati dan Sukmawati menghina Nabi. Polisinya malah dia. Ketika dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Sukmawati menghina Nabi, tidak ditangkap, malah yang dipanggil pelapor. Makanya saudara, saya ingatkan di sini. Pada pihak penegakan hukum, kalau Anda mau negara kita ini aman, tolong tangkap semua penista agama. Setuju? Makanya saudara, kalau polisinya tidak mau menangkap Sukmawati dan Gus Munafik, dipasukkan ke penjara, maka kita akan buat aksi yang lebih besar. Setuju? Dan kita pun, kalau mereka tidak ditangkap, dipasukkan ke penjara, kita akan berangkat ke Jakarta. Setuju? Baik, gajah dengan foto, gajah dengan benda. Siap? Siap! Gajah dengan benda, gajah dengan benda. Siap? Makanya kalau mau negara aman, jangan biarkan penista agama dan jangan biarkan orang-orang yang menghina Nabi. Sukmawati membandingkan antara Soekarno dengan Nabi tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada bandingnya hal Sukmawati itu. Ada bandingan memilihkah. Kamu mengakui, kami mengakui Soekarno itu adalah pejuang. Kami mengakui tidak mencari. Tapi kalau kau bandingkan dengan Nabi Muhammad, sungguh tidak sebanding. Bertemu dengan Sekus Munafik, dia menghina Nabi. Dia katakan Nabi dekir. Dia katakan Nabi pembunuh. Dia katakan Nabi Meiko dan sebagainya. Nabi kalau ada pohon jambu dulu, Nabi pun akan mencuri. Kurang ajar! Karena kami tidak terima, saudara. Kami tidak terima kalau pihak penegakan hukum tidak menangkap Sukmawati, tidak menangkap Gus Munafik. Jangan ini. Kalau sempat Gus Munafik dan Sukmawati tidak ditangkap, maka kami akan buat aksi jauh sana. Kalau sempat nanti Gus Munafik dan Sukmawati tidak ditangkap, maka kami yang akan menghentikan mereka. Siap-siapkan Sukmawati! Polisi tidak menangkap Sukmawati, dibuat ke penjara. Kami akan cari Sukmawati. Kami akan cari Gus Munafik dan akan kami bunuh. Siap! Siap! Tanya saudara, kalau pihak penegak hukum ditangkap, silahkan kami bunuh. Tapi kalau pihak penegak hukum biarkan Sukmawati, jangan serahkan kami ketika kami nanti main hukum sendiri. Mungkin hanya demikian saja orang disingkat daripada saya dalam hukum Timur. Demikian saja salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.